Oke guys, kembali lagi di channel Asa di Kulhak, dan di video kali ini saya bakal mencoba untuk bermain online ya, game eFootball PS 2020. Jadi kalau selama ini kalian lihat saya cuman bermain offline doang kan, PS 2020, Master League, bahkan FIFA juga nggak pernah main online. Dan ini pertama kali saya mencoba untuk bermain online. Dan iya, saya bersama si AVFG ini, ya dia salah satu konten kreator juga di YouTube. Yang kontennya dia sama sih seperti saya, dia main FIFA, kemudian juga main PES. Dan mungkin teman-teman ada juga beberapa ya yang tahu pastinya si AVFG ini. Dan ya, saya bakal taruh link channelnya di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di deskripsi. Jadi ini video iseng-iseng aja sih, jadi saya mau mencoba untuk melawan salah satu konten kreator, bermain bersama salah satu konten kreator juga. Jadi kita mungkin langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke guys, dan sekarang kita udah terhubung, atau saya sudah terhubung dengan si Ave ini ya. Jadi halo bro Ave. Halo, halo. Halo, sekarang siap, kita siap. Mau ini ya, online match. Nah, di sini gua bakal pakai Juventus ya. Juventus. Oke, berarti gue pakai ini aja nih. PSG. Oke, sama-sama tim gede nih ya, tim besar. Iya, sama-sama tim gede nih. Kita game sama-sama plan dulu. Sama-sama tim juara di tim yang menguasai di liganya masing-masing tim ini. Tim banyak duit, tapi kayaknya lebih banyak duit PSG nih kayaknya. Iyalah. Dari dulu tuh Pak, aduh. PSG, ini formasi standar sih kayak gini atau gimana sih ya? Kemarin Barca juga kan gini tuh formasinya. Ini kayaknya kalau nggak salah starting up ini terakhir yang dipakai Juve. Oh, biasanya gitu, gitu ya. Tuh. Kalau PES, makanya ada yang bright white, Dembele nggak main. Ronaldo di sini LW loh. Ronaldo coba kita ke CF 93, dia LW 94 tuh, berarti dia lebih ini di LW sih. Kalau Dybala, tapi tergantung di orang sih. Kalau gue pakai Juventus, biasanya gue taruh si Ronaldo itu di tengah. Di tengah sih biasanya. Lebih sering di tengah sih sebenarnya. Douglas Costa mungkin yang ditaruh di situ, di kiri. Walaupun overrate-nya agak kurang nanti. Nurun ya. Tapi gue mau coba aja dulu Dybala lah, sesuai dengan di sayap aja deh. Dybala. Ini right back, Danilo ada. Astaga, Wesley di sini. Lima. Buffon, ya jangan dulu dah. Buffon udah kalah saing nih kayaknya sama si ini. Szczesny. Oke, ya. Ini stadiumnya kok nggak bisa lo dipilih stadiumnya ya? Stadion ini kan gue yang ininya match roomnya. Habis waktunya, astaga. Habis waktunya. Biar aja. Di Camp Nou mainnya. Gak apa-apa juga sih. Yeah. Nah, oh ini juga sih di UV ini resmi juga kan, ada Allianz Stadium tuh. Ada padahal. Tapi biarlah di Camp Nou aja, karena kalau di Allianz Stadium mah kayak kesannya lebih menguntungkan Juve. Iya, nggak netral gitu ya. Nggak netral kan, apalagi ini tim besar kan. Oke. Okay. Kick off ya. Pesan Ronaldo. Wih, rambutnya Ronaldo udah kayak gini ya. Udah update baru. Terbaru nih. Wah, FIFA kalah dong itu. FIFA paling ini setahun sekali mungkin kalau misalkan ada update baru buat pemain rambutnya. Oh iya sih. Pak. Wih, Dybala lolos loh. Oke. Okay. No. Ini Neymar udah 3 kali bahkan di PES dapat rambut update baru. Waduh. Iya. Itu yang Neymar pertama. Sering banget lah ganti. Terus yang rambut pink sama ini yang paling baru agak gundul-gundul kayak Mbappe.
Oh iya, yang tadi ini ya, yang tadi apa namanya lu jadiin thumbnail kan di series Iya, MU, iya. MU Master League kan. Itu sebenarnya ini anjing mancing penonton aja. Iya sih, nama-nama besar kayak kemahalan gitu. Neymar. Waduh. Oke. Wah, astaga, Higuain. Waduh. Gak ada yang ambil, Pak. Oke. Si kasih ke Paul Dybala. Tapi gue salut loh sama PES tahun ini karena emang dia kayak partner sama dua bintang itu, Ronaldo sama Messi. Kalau kemarin-kemarin kan biasanya kalau bukan tahun ini FIFA, besoknya itu enggak, kalau FIFA itu kebanyakan Ronaldo ya. Kalau di PES Messi iya. sih. Jadi Tapi ini kalau tahun ini misalkan dua-dua. Ronaldo Kalau di FIFA misalkan Ronaldo jadi cover Messi kayak bukan kalau Messi gilirannya Ronaldo malah di PES kayak yang PES 2013. Tapi iya tuh Ronaldo pas di kan. PES ini malah malah gabung. Iya, gabung nih. No 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 no. Wah, terjatuh lagi. Ronaldo. Nah, gue mantap banget. Waduh, itu. Wah. Nah, ini Pak Anil dia. Lolos tuh. Wah. Wah. Double save dong, Tesni. Cavani gagal one on one. Corner kick. Akhirnya Khedira ketemu Ronaldo lagi ya kan? Ya sih ini Higuain. Iya Higuain juga. Bagus banget. No. Oh no 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 no. Si Ronaldo tuh Ronaldo. Waduh. Bagus ya rambutnya kayak gini. Kayak ini kayak mirip Ibrahimovic juga kayak gitu. Iya, Ibrahimovic. Oke. Kosong sih. Tadi. Ini sih spesialnya Ronaldo, kaki kiri kaki kanan. Spesial. Gak ada bedanya. Gue juga ini ya, apa namanya, kayak Ronaldo itu biar dari jauh lihat ya, itu kelihatan banget Pak, cara dia lari itu beda dari yang lain Pak. Beda. Kayak ada ciri khasnya gitu. Tendangan free kicknya juga tuh bagus. Tapi di Juve belum ini. Belum pernah lagi mencetak free kick. Belum pernah ya? Oh, tuh. Belum pernah. Tapi udah ada kayak rekor baru ya kan itu dia ini di Juve. Apa tuh ada pemain? Beberapa rekor. Ada udah ada beberapa rekor. Pemain terbaik di tiga liga berbeda. Iya sih karena wah Ronaldo lagi-lagi tuh. Oh di Premier League kan iya, kemudian iya. Masuk ke La Liga. Mana liga-liga gede lagi? Okay, nice. Aduh. Okay. Alessandro. Apa nih? Cavani juga betah juga ya di PSG dia. Lama banget. Nggak tahu nih musim depan nih. Zaman-zamannya mulai tergeser sama si Icardi. Iya sih.
Wah. Waduh, keblok lagi dong. Si Ronaldo tuh. Mantap. Ah. Ngalor nafas. Habis di like tuh. Aduh, kalah body Cavani. Oke. Okay. 50-50 ball possession. Sama, Pak. Kalau gue main di Master League itu nggak pernah ini, nggak pernah di atas kom. Selalu di bawah mulu, Pak. Posisinya. Waduh. Lah Neymar kemana sakti ya? Wah ada loh. Neymar saya bilang. Kirain tadi nggak ada, Pak. Oh iya ya, pantas aja kayak nggak ini karena emang ganti rambut loh. Pantas aja kayaknya ih mana Neymar nih biasanya makin mencolok banget kan dari jauh. Iya Pak, tiba-tiba oleh warna pink gitu. Tiba-tiba berubah jadi hitam tuh. Mana pendek pula. Aduh, Ronaldo. Waduh. Titip MB. Aduh, tabrakan mulu nih. Jauh banget di leg maju. Wait, pakai kaki dong. Nah. Wow, keras dong tendangannya Khedira. Gak gerak loh, gak gerak si ini si kelar nafas. Iya kaget dong itu. Keras lo ternyata dengan Khedira ya. Si kelau nafasnya ini juga sih, panahnya ini enggak di bawah yang setengah. Iya sih. Mau mainin si Sergio Rico, takut agak kerendahan. Kuzawa. Ini juga sih PSG tim besar yang nggak pernah ini juara UCL juga kan. Kenapa? PSG tim gede yeah. Tapi nggak pernah juara UCL. Oh. Itu dia sih ininya pemain bintang banyak kemudian tim terkuat di liganya. Tapi emang untuk ngeraih UCL itu emang nggak cuman sekedar bilang harus tim gede. Ini entah ada apa ya dengan PSG sebenarnya. Ada faktor X nih kayaknya. Jadi mereka itu kayak susah banget untuk tembus. Nih, final aja kayaknya belum pernah ya? Udah pernah apa? Apa-apa? Di final UCL nih PSG udah pernah tembus nggak? Nggak pernah kan? Semifinal aja nggak pernah kalau nggak salah. Nah, itu kan. Semifinal nggak pernah. Agak sulit sih emang. Bagus di liga juga karena nggak ada pesaingnya sih PSG ini. Iya sih. Gimana dia dia doang Pak yang bertabur bintang. Wah, Mbappe dong. Kosong banget Pak. Udah jelas itu. Kalau misalkan gagal tuh. Wah, ini kalau misalnya off target tendangannya waduh. Kacau tuh. Bagus loh kipernya Juventus. Danilo. Polibala. Tadi mau ganti ini, mau ganti si Keylor Navas sama Sergio Rico. Oh. Wih. Aduh, ternyata ini. Ternyata sama-sama sakit. Wah.
Jadi nggak guna juga biar diganti, Pak. Sama-sama sakit. Nggak guna malah diganti. Dan Mbappe. Aduh. Wah, siapa umpan kemana tuh tadi? Nah, balik dong. Wah. Udah menit 78 ya. Oke. Nah. Aduh, terlalu berat. Kelebihan sprint tuh tadi. Wah. Oke, nice, Ferrati. Waduh, duh. Nah, dapat Khedira dong. Cepat loh Khedira di sini. Oh shit. Oh. Waduh. Higuain kali ini nyetak gol. Tuh Khedira lumayan bisa cepat kosong. Ternyata. Emang kosong sih. Lihat. Sampai Ferrati yang malah turun. Uh-huh. Waduh, 3-1. Waduh. Reaksi apa berisik nih? Wah. Wah, shit. Bahaya. Oke, waduh, udah kehabisan stamina tuh si Higuain kayaknya. Wah, merah, Pak, staminanya. No. Oh, Cristiano Ronaldo. Lemah. Lemah banget kipernya. Enggak terlalu keras padahal dari tendangannya Ronaldo. Wah, iya sih, enggak terlalu. Posisi nendangnya agak enggak terlalu bagus, jadi makanya tendangannya enggak terlalu keras. Heeh. Kipernya ini tiba-tiba retoy. Nah. Retoy gara-gara ini ya, kurang fit kan. Mm-mm. Halo. Oke, dibalak. Cepat banget dibalak. Si Ronaldo lagi Ronaldo. Waduh. Wow. Ronaldo. Hat-trick dong. Ronaldo kalau masalah sundulan. Iya, enggak usah diragukan asli. Lagi. Hat-trick dong Ronaldo. Aduh. Sorry fans PSG dimanapun kalian berada. 5-1. Udah menit-menit akhir juga kan. Wih, baru hujan loh. Tadi perasaan gak hujan ya kan? Iya, bisa. Memang deras, bisa ya? Gitu kalau di PSG. Oke. Oke, itu dia ya. Iya. Untuk match online kali ini. Wah, ini peluangnya Cavani tadi. Banyak sih peluang Juve. Uh-uh. Posisinya masih menang PSG 51% ya. Tapi secara skor, aduh, jauh banget. Oke guys, jadi itu dia tadi ya untuk pertandingan online-nya. Jadi ini cuman iseng-iseng aja sih dengan si Ave ini. Dan mungkin kedepannya saya bakal bikin lagi video-video seperti ini. Match secara online dengan kreator-kreator lain ya. Tapi untuk saat ini saya lagi pengen main lagi sih sebenarnya dengan si Ave ini. Dan mungkin kedepannya ada beberapa video lagi. Dan kepada teman-teman juga yang pengen request tim mana yang bakal kita pakai, boleh kok drop komen di bawah ya. Dan ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya.